gue cuma mau klarifikasi di sini, tidak ada sama sekali dalam hati gue yang berbentuk kebencian, atau gue melakukan hal itu untuk menghapus ataupun meng-unfollow ataupun karena gue nggak suka sama dia, tidak. Ini tidak ada sama sekali karena masalah itu, tetapi itu lebih ke hati gue. Karena gue kepengen maju terus, kepengen move on. Menurut gue, kalau gue pribadi, kalau gue terus-terusan masih bisa kepoin dia, masih bisa nyariin dia, masih bisa ngelihat foto-foto gue, masih bisa ngelihat semua memori-memori itu, guanya akan susah untuk maju, guanya akan susah untuk move on. Jadi itu sih sebenarnya cara gue untuk udah gak usah ngeliat ke belakang, tapi liat ke depan gitu. Setelah itu ya mungkin karena gue juga lagi patah hati, gue mencari pembenaran lah. Gue tanya kanan kiri, tanya kanan kiri, tanya. Akhirnya gue baru dengar kalau ternyata even before gue putus pun sudah nggak tahu, gue nggak tahu ya. Intinya adalah gini, gue nggak dendam sama siapapun, gue nggak marah sama siapapun. Kalau memang udah jalannya begini.